hasil pengembangan dari 10 tersangka yang dikembangkan di tanggal 27 Februari, di mana TKP-nya di tanggal 5 Februari di depan sebuah hotel di Kabupaten Banyuwangi berhubungan uang palsu, kita telah mengungkap di angka 4,5 triliun apabila dirupiahkan. Kemudian dari hasil pengembangan kita menangkap seseorang dengan inisial SFHA di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, di tanggal 2 Maret 2021. Ini merupakan orang yang sangat penting perannya di 10 orang yang sudah kita tangkap sebelumnya, di mana kita menyita, di sini terlihat ada dolar yang diduga palsu, kemudian angkanya sekitar 34 miliar apabila dikurskan menjadi rupiah, dan barang bukti yang kita sita sampai dengan di 7 item. Terutama kalau kita melihat di sini ada master key, di sini ya master key ini di depan saya memperlihatkan master key ini sebagai sampel untuk panduan dalam mencetak uang. Ini menjadi suatu hal pengembangan yang baik ya kedepannya di dalam mengungkap daripada aktor intelektual di dalam penyebaran uang palsu ini.